posisinya untuk burung-burung cutter yang udah siap lapang untuk yang tengah. Untuk dia dari burung si Black Crystal, posisinya untuk si Black Crystal ini udah gacoran ya. Nah, ya, udah berbunyi. Udah gacoran. Assalamualaikum sobatku, selamat siang. Untuk siang ini OMI Channel hadirnya di pasar burung pramuka, tepatnya di bekas belakang gedung pramuka parkiran mobil. Dan untuk sebelah sini ada kandang merpati yang atasnya ada pohon ya, untuk patokannya depannya ada gang nih. Dan untuk tertuju untuk gang ini ke kiosnya Mas Ari Budiman. Untuk kios Mas Ari Budiman ini burung-burungnya pilihan, perawatan dan gacoran. Pastinya untuk burung pilihan dipilih untuk burung-burung yang berkualitas ya. Nah, ini kiosnya adanya di sebelah sini nih, dari burung yang tersedia atau kiosnya. Untuk dukungannya, OMI Channel dan subscribe, bunyikan lonceng dan terima kasih. Kita sapa untuk Mas Bosnya. Terima kasih banyak untuk sahabat Cikomania yang sudah setia menonton OMI Channel. Mudah-mudahan saya selalu dimudahkan untuk urusannya dan diberkahkan untuk rezekinya. Ini untuk Mas Arif di rumahnya. Assalamualaikum Mas Arif. Waalaikumsalam Pak Bos. Mas Arif, sekarang tanggal berapa nih? 13 kayaknya ya Mas Arif? Iya, 13. Yang lagi masuk ready-nya apa nih Mas Arif? Suca hijau. Wah, suca hijau banyak kayaknya di belakang nih ya. Nanti kita lihat nih. Mantenan. Mantap. Sikatan mas. Sikatan mas. Burung-burung kacoran juga banyak mas ya? Ada yang buat lapangan nih mas katanya mas ya? Oh iya. Nanti kita lihat. Kacer ya? Kacer siap. Buat lomba mas ya? Oke, nanti kita pantau nih. Mas, posisi untuk pengiriman bisa dibantu mas ya? Bisa ya. Pokoknya tinggal kontak WA yang ada di atas video nih. Posisi cukup tambah bisa mas? Bisa juga mas ya? Sama-sama, nah, sama-sama enak aja mas ya. Silakan pantau ke kios, bawa burungnya atau kontak WA terlebih dahulu mas ya. Oke mas, terima kasih banyak mas. Kita coba langsung pantau nih untuk burung-burung yang tersedia di kios Mas Arif. Ini ada stok burung yang pertama kita pantau dari burung pleci pacitan. Untuk pleci pacitan ini pilihan ya. Untuk burung-burung di kiosnya Mas Arif Budiman ini untuk burung yang udah spesial pilihan punya. Untuk yang jantan dan untuk pilihan pastinya yang berkualitas yang bagus ya yang dipilih-pilih. Harganya dikasih Rp150.000. Nah silakan untuk yang mau nego-nego nanti ada kontak saya di atas video atau langsung merapat saja ke kios ya. Jadi burung-burung yang tersedia. Ini untuk persediaan nyampe lumayan banyak, nyampe ke atas maksudnya ya. Nah, dari persediaan burung pleci. Ada stok nih dari burung jomin. Posisinya untuk burung jomin udah rawatan dan udah jinak nih. Nah untuk matanya yang sebelahnya digigit semut nih ya. Jadi rada ini kayak seperti ini. Cuman masih bisa diobati. Harganya dikasih Rp200.000. Burungnya mulus ya. Nah untuk yang lagi cari burung jomin seperti ini, silakan merapat untuk burung rawatan dan untuk burungnya udah jinak nih. Dan untuk mantauannya ini udah rajin bunyi dari jominnya. Untuk stok banyak nih dari burung suca wilis, posisinya yang udah pada rajin bunyi dari burung suca wilis. Dan pilihan jantan harganya dikasih Rp100.000 untuk posisi yang udah pantauan bunyi. Nah silakan merapat ya untuk nego-negonya di kios nanti. Nah selanjutnya nih ada pasangan dari pelanduk topi hitam dan pelanduk bukit. Sebenarnya ini untuk pasangannya ya, untuk yang pelanduk bukit ini pasangannya pelanduk topi hitam. Nah, untuk satu pasang ini harga berapa nih mas? Sepasang 150. 150 untuk betinanya yang pelanduk bukit ini ya. Dan untuk yang jantannya yang pelanduk topi hitam. Burung semi puran dari burung ini. Hei. Ada stok burung nih dari burung terusuk kali ya ini. Kalau yang ini terusuk, terusuk posisinya udah rawatan, udah pada terpantau rajin bunyi. Harganya dikasih Rp60.000 dari burung terusuknya. Dan untuk persediaan dari burung terusuk ini masih banyak pilihan. Terusuknya terusuk kebo ya, yang besar nih. Silakan dipantau nih untuk yang lagi dari burung terusuk. Nah, ada stok juga dari rambatan Doraemon nih. Harga Rp150.000. Posisi dari burung rambatan Doraemon. Sudah makan pur apa belum ini, Mas? Pur halus. Yang pur halus. Jantan apa betina? Jantan. Oh, pilihan jantan ya. Warnanya putih ya. Warnanya putih. Coklat. Warnanya coklat ya dadanya. Ini ada selotan, Mas ya? Iya. Mantap. Ini untuk yang selot burung apa? Ini
Siwa. Yang Siwa. Nah, mantap. Sewa pilihan jantan Mas ya? Jantan semua. Harganya dikasih berapa nih Mas? 30.000 untuk Siwa. Jantan. Mulus jantan ya, mantap nih. Ini untuk Mas bosnya yang beli nih dari Ciblek sewanya. Mas Bos dari mana nih Mas? Duren 3. Ya, terima kasih banyak Mas ya. Mudah-mudahan sehat selalu nih untuk Mas Bosnya. Nah, tersedia nih untuk burung dari cutter. Posisi untuk cutter ini udah ngobrol ini ya dari burung cutter. Dan tersedia dari burung ada pilihan. Silakan merapat ke kios nih. Ini untuk yang udah ngobrol harga kena berapa nih Mas? Ngobrol itu burung lombaan, Bos. Oh, burung lombaan yang untuk ini ya. Nah, itu 13 itu. 1.300.000 untuk burung yang lombaan. Untuk burung mainan nih masih aktif lapangan ya. Iya. Nah, silakan dipantau nih untuk burung cutter yang udah siap ke lapang. Ada stok nih dari mantenan, posisi mantenan besar yang merah ya. Harganya dikasih 200.000 dari burung mantenan ini. Nah, silakan nih untuk yang dari burung mantenan bisa merapat, ini juga tersedia nih. Untuk burung dari mantenan posisi burung mulus ya. Dan untuk burungnya ini makannya udah pur halus dari burung mantenan. Nah, untuk posisi yang betina ini dari mantenan besarnya harga 150.000. Udah makan pur apa belum Mas? Pur halus. Pur halus ya. Untuk makanannya udah makan pur halus. Ada yang jantan dan ada yang betina. Silakan pantau nih untuk yang lagi dari burung mantenan. Ada burung dari Ciblek Siwa. Ini untuk Ciblek Siwa, pilihannya yang jantan. Mulus-mulus untuk pilihannya ya. Harganya dikasih 25.000. Burungnya semi furan dari burung Ciblek Sawanya. Nah, silakan nih untuk yang lagi cari burung Ciblek Sawa, masih tersedia lumayan banyak nih. Ada burung Cipo ini untuk pilihan ya, dari burung Cipo yang jantan, harganya dikasih 30.000. Posisinya untuk pilihannya yang mulus-mulus, burungnya semi buran ya dari burung Cipo ini. Dan ini untuk terlihat masih ada pilihan nih untuk burung Cipo. Nah, silakan nih untuk yang lagi cari burung-burung pilihan, tersedia di kiosnya Mas Arief Budiman, dipantau ya untuk burungnya. Nah, ada burung nih dari Cuca Hijau, posisinya yang bahan, yang lagi bondolan atau dorong ekor dari Nopengan ya, dari Sumatera. Harganya dikasih 670 Mas. Iya. 670 ya untuk burungnya. Nah, silakan dipantau nih untuk burungnya. Ini untuk stoknya ada 8 ekor dari burung Cuca Hijaunya ya, yang dari Sumatera, posisi tapi bodinya besar nih. Mantap. Nah, untuk yang trotol ini Mas. Yang trotol sama ya. 670. Itu masih bisa ditawar apa enggak nih Mas? Kurang masih bisa dikurangi ya. Silakan dipantau nih untuk burungnya. Mumpung masih banyak untuk Cuca Hijau nih lagi diburu soalnya. Ya. Nah, ini terlihat ada pantauan nih, ada pantauan dari burung perenjak. Untuk perenjak, perenjak atas Mas ya? Wah, perenjak atas. Ini mau disolot apa bagaimana? Soldrot nih. Wah, soldrot nih. Harganya kena berapa nih Mas? 30.000. 30.000. Pilihannya yang jantan Mas ya? Iya. Wah, mantap. Kita lihat nih untuk stoknya ya. Ini untuk stok dari burung perenjak. Nah, untuk yang beli perenjak tidak mau disat ya, dia malu-malu. Harganya 30.000, posisinya ini untuk yang jantan. Burung semi furan dan tersedia masih ada pilihan ya. Dari burung perenjak, perenjak atas. Ada stoknya nih dari burung jongkangan, posisinya yang udah makan pur halus. Harganya dikasih 100.000. Burung mulus ya dari burung jongkangan ini. Nah, silakan dipantau nih untuk yang lagi cari burung jongkangan, posisi yang jantan ya. Burungnya udah anteng. Nah, ada stok juga nih dari burung sikatan Mas, untuk bagian yang mulus dan jantan, harga 200.000. Udah makan pur belum ini Mas? Udah makan pur belum? Sudah pur halus ya untuk makannya. Silakan nih untuk yang lagi cari burung sikatan Mas, tersedia. Nah, ini untuk penampakan yang udah dewasa seperti ini nih, udah kelihatan oranye-oranye.
Ada sebab juga nih dari burung kapas tembak, posisinya yang dari Sumatera untuk kapas tembaknya. Harganya dikasih 450. Dan untuk posisi burung mulut nih ya, dari burung kapas tembak. Silakan dipantau nih untuk yang lagi cari burung kapas tembak. Ini juga tersedia nih. Ada stok juga nih dari burung Sri Gunting abu-abu. Harganya dikasih 125.000. Burungnya mulus ya, dari burung Sri Gunting abu-abu ini. Burung semi puran untuk burung Sri Gunting abunya. Nah, untuk yang lagi cari burung Sri Gunting abu-abu, ini tersedia. Silakan dipantau ya untuk burung dari Sri Guntingnya nih. Ada selendang biru nih, atau kicap ranting ya dari sebut ya. Harganya dikasih 70.000. Bagian yang jantan. Dan untuk burungnya nih lagi dokor atau enggak burung dorong ekor nih, atau bondolan ya. Nah, posisinya lagi mulai dokor ada ekornya. Jantan dan semi puran. Untuk yang betina lagi kosong ya dari burung ini. Untuk persediaan ada juga dari cica hijau yang betina. Nih, untuk burungnya mulus. Harganya dikasih 300.000 untuk burung mulus nih ya. Ada pantauannya sebelah sini juga masih tersedia. Udah dewasa nih Mas ya? Iya, udah siap. Udah siap ya, udah dewasa berarti. Siap kali. Nah, silakan dipantau nih untuk yang lagi cari burung ini. Untuk jantan juga ada ya. Ada beranjangan juga nih. Ini beranjangan mana nih Mas? Tengah Timur. Harga 200.000 dari burung ini ya. Ini ada burung dari Sibet gacor banget. Harga 200.000 silahkan dipantau nih. Untuk beranjangan Jawa Timur udah makan pur apa belum Mas? Biji-bijian loh. Ini berarti nggak dikasih pur ya, makanya biji-bijian. Posisi ada burung kacer nih. Untuk posisi udah jadi dari burung kacer ini, cuman nggak ada tempat, jadi taruhnya di dekat seperti ini ya. Kakinya juga ada deker. Harganya berapa ini Mas? 650. 650 aja ya. Dari burung kacer posisinya untuk yang udah jadi. Untuk pantauan burung jadi berarti udah berbunyi. Silakan merapat ke kias nih untuk yang lagi dari burung ini. Untuk posisi yang makan pur nih dari burung kacernya ini juga tersedia ya. Harganya dikasih 400 untuk yang udah makan pur. Stoknya ada 2 ekor dari burung ini. Posisi burungnya mulai semua ya. Nah, silakan dipantau nih untuk yang lagi dari burung kacer. Untuk yang lagi cari burung cuca jenggot Jawa, posisinya untuk pantauannya udah jadi, udah berbunyi. Cuma ini nggak ada kandangnya ya, jadi taruhnya di tekat seperti ini. Harganya dikasih 550. Posisi burung mulus dari cuca jenggot yang dari Jawa. Nah, silakan dipantau nih untuk yang lagi cari burung cuca jenggot. Ada pencet macan, posisinya yang udah hutan, burungnya mulus, harganya dikasih 150. 150 ya. Udah makan pur apa belum ini Mas? Pur halus ya. Udah pur halus lagi ya. Nah, silakan dipantau nih untuk yang lagi cari burung pencet ya, pencet macan. Ini juga stoknya ada pilihan, ada 3 ekor. Ada juga stok nih dari burung konin, kolibri ninja, posisi yang dada merah nih. Harganya dikasih 300.000 dan untuk posisi dari burung ini udah gacor dor ya. Silakan dipantau nih untuk yang lagi dari burung kolibri dada merah ya. Ini tersedia, masih ada pilihan. Nah, untuk yang lagi cari burung beranjangan, posisi yang dari Jawa Timur. Dan udah rajin bunyi dari burung beranjangan ini ya. Harganya dikasih 350.000 dari burung beranjangannya. Silakan dipantau nih untuk yang lagi cari burung beranjangan. Ini juga tersedia, ada pantauan 1 ekor Mas ya. 1 ekor. Nah, kita intip nih untuk yang lagi mandi dari burung kacer ya. Untuk posisinya yang udah jadi atau udah gacoran, harganya dikasih 700.000 dari burung kacer ini. Nah, silakan dipantau untuk burung kacer seperti ini, tersedianya banyak ya untuk burung-burung kacer yang udah jadi. Tinggal dipilih-pilih, pantau main ke kios. Untuk kiosnya Mas Arif Budiman ada di lantai dasar.
Nah, terpantau ada dari burung suca hijau, posisi yang udah jadi atau udah berbunyi. Harganya dikasih 1 juta rupiah dari burung suca hijau ini. Burungnya mulus ya. Untuk harian rajin tapi belum gacor. Nah, untuk posisinya dari Jawa Timur untuk suca hijau ini. Ada juga dari burung Mozambik yang posisinya udah rajin bunyi dari burung ini. Harganya dikasih 650 untuk posisi yang udah rajin bunyi, dan untuk pilihannya jantan dari burung Mozambik. Nah, silakan dipantau nih untuk yang lagi cari burung Mozambik ini. Ini tersedia tidak terlalu banyak ya untuk burung ini. Nah, untuk pantauan rajin bunyi silakan merapat ke kios nih. Ada murai Medan bagian yang betina, pastol. Yang pastol atau lepas trotol ya. Harganya dikasih berapa mas? 900 ya. Dari burung murai yang lepas trotol dari betina. Lepas trotol ya. Palanya sepak mas ya. Wah, mantap nih. Silakan dipantau nih untuk yang lagi cari burung murai Medan yang lepas trotol. Ada stok nih dari burung pleci ya. Untuk burung pleci, pleci dari Garut. Untuk harganya dikasih 250.000 dari burung pleci Garut ini. Nah, silakan dipantau nih untuk yang lagi cari burung pleci Garut. Ini juga tersedia, burungnya udah makan pur ya. Ini ada stok ya dari burung si Black Crystal. Posisinya untuk si Black Crystal ini udah gacoran ya. Nah, untuk yang lagi cari burung si Black Crystal, posisi yang udah gacoran seperti ini, tinggal merapat ke kios, ada pilihan dari burung suca misalnya. Harganya dikasih berapa ini mas? 600.000 untuk burung dari si Black Crystal yang sudah terpantau gacor. Tinggal merapat ke kios ya, dibantau dari burungnya udah makan pur pasti. Ini untuk stoknya dari burung si Black Crystal yang udah terpantau gacor ada 3 ekor nih. Nah, udah berbunyi ya. Nah, untuk yang dari Bordan, murai Borneo ya, murai Borneo yang bagian betina, harganya 750. Posisinya udah dewasa nih dari burung yang murai Borneo ini. Silakan dipantau nih untuk yang lagi dari burung murai Nurdan atau murai Borneo. Posisi burungnya udah makan pur nih. Ada stok nih dari burung Anis yang dari manis merah yang udah posisi mati mas ya. Tapi udah posisi ngeriwik lagi apa belum? Baru ngeriwik nih. Harganya dikasih 800.000. Stoknya ada 2 ekor dari anis merah yang posisi mati tapi udah mulai ngeriwik lagi. Pastinya untuk burung seperti ini jantan. Udah makan pur juga, tinggal embun ya. Tinggal dimbun nih. Ada anis nih mas ya. Anis kembang mas. Kembang bunyi ya. Wow, udah rajin bunyi nih. Harganya dikasih berapa ini? 13. 13 ya, 1.300.000 ya. Nah, udah rajin bunyi. Untuk hariannya rajin. Udah kencang ya. Tinggal dipantau nih selengkapnya nih dari burungnya. Ini juga sebelahnya ada murai Medan mas ya. Ini lagi berbunyi juga untuk murai Medannya. Ekornya berapa nih mas? Itu ekor 17 masih ngedorong. Wah, ekor 17 masih ngedorong ya. Udah mabung. Udah gacoran. Harganya berapa ini mas? 2.500.000 nih lagi berbunyi. Nah, selengkapnya tinggal dipantau nih untuk burung murai juga banyak pilihannya nih. Ada kepodang Jawa juga nih. Harga 300.000. Posisinya udah makan pur ya. Burungnya lagi mau dorong ekor nih. Tapi untuk ekornya udah lumayan panjang. Untuk yang lagi cari burung kepodang Jawa, silakan merapat, ini tersedia ya. Ada murai trotol Medan, posisinya untuk burung ini udah berbunyi, udah rajin bunyi ya. Harganya dikasih 2 juta rupiah untuk murai trotol Medan. Nah, selengkapnya untuk yang lagi cari burung murai trotol Medan, silakan merapat ya. Untuk bodinya besar ini mas ya. Nah, ada burungnya nih dari jalak nias. Nih, untuk posisinya untuk jalak nias ini udah gacoran. Dan untuk pilihannya jantan. Harganya dikasih 300.000. Untuk yang lagi dari jalak nias ini juga tersedia nih untuk pantauannya. Silakan dipantau nih untuk burung dari jalak niasnya ya.
Untuk burung seperti ini pastinya udah makan pur. Ini ada stok dari burung kepodang Bali. Untuk kepodang Bali ini untuk makanannya udah makan pur, tapi harus selalu dikasih buah ya. Dari kepodang Bali ini harganya dikasih 350.000. Untuk posisi burung mulus nih dari kepodang Bali. Nah, untuk yang lagi cari burung kepodang Bali silakan merapat, ini juga tersedia untuk yang udah makan pur. Nah, untuk sebelahnya ada jalak duren nih, posisi yang udah gacoran, harganya dikasih 550 dari burung jalak duren. Nah, silakan dipantau nih untuk yang lagi cari burung jalak duren, ini juga tersedia nih ya dari burung jalak durennya. Nah, ada stok nih ya dari Murai Medan, posisi untuk ekor 18, dan untuk burung dari Murai Medan ini udah gacoran, harganya dikasih 3.500 dari burung ini. Nah, ya, udah berbunyi, udah gacoran. Nah, selengkapnya dipantau nih untuk burung Murai Medan yang udah gacoran, tersedia ready banyak nih. Nah, untuk bagian yang ini juga udah gacoran dari Murai Medannya nih ya. Ini untuk yang ini harganya dikasih 3 juta nih dari Murai Medannya. Banyak pilihan ya untuk variasi, dan ini untuk isiannya udah lumayan komplit. Ada kapas tembak, ada cililin, dan ada kenarinya masuk nih. Selengkapnya nanti di track aja main ke kios ya. Nah, untuk stok nih ada burung dari kenari loper, posisinya yang pilihan jantan, udah gacoran ya, harganya dikasih 400.000 nih dari burung kenari lopernya. Silahkan dipantau nih untuk saya lagi cari burung kenari loper, posisi yang udah gacor. Nah, untuk yang dari loper dari warna putih ini juga tersedia nih. Untuk yang udah gacoran 450 untuk loper ya dari burung penarinya. Nah, silakan dipantau nih untuk yang lagi cari burung penari loper, posisi yang udah gacor, tersedia masih ada pilihan warna. Nah, kalau ini istri guntingnya bagaimana nih mas? Udah rajin bunyi yang ini. Harganya kasih berapa ini mas? Harganya 200. 200.000 untuk yang udah rajin bunyi nih dari burung istri gunting abu-abu. Burungnya udah makan pur. Nah, silakan dipantau ya, saya lagi cari burung sri gunting. Untuk pantauan ada dari burung kerucuk, posisi yang udah ngeropol, kalau yang ini harganya dikasih 250. Kerucuk dari Jatim, bodi besar. Nah, untuk yang lagi cari burung seperti ini silakan merapat ya. Ini juga tersedia. Burungnya udah makan pur. Ini ada stok dari burung jalak rio, pantauannya udah berbunyi, udah makan pur, dan untuk pilihannya yang jantan. Untuk harganya dikasih 200.000 dan lagi dorong ekor nih dari burung jalak rio nya. Nah, untuk yang lagi dari jalak rio ini juga tersedia. Kita akan dipantau nih untuk burung dari jalak rio. Nah, ada burung dari pi jantung gunung, posisinya udah rajin bunyi, ini juga tersedia. Harganya dikasih 150. Udah rajin bunyi, ada 2 ekor dari pi jantung gunungnya. Nah, silakan dipantau nih untuk yang lagi cari burung pi jantung gunung. Ini juga tersedia. Ini sebelahnya ada korlap mas ya. Korlapnya berapa nih mas? Sama ya. Harganya dikasih 150. Ini juga udah dewasa, udah terpantau bunyi, udah makan pur. Pokoknya tinggal merapat di pantauan nih untuk yang lagi cari burung sogon. Ini bukan sogon ya, ini perlap maksudnya. Kolibri kelapa. Nah, untuk yang lagi cari burung perkutut kalung tepuk, posisi yang udah dewasa ini. Dari burung perkutut kalung tepuk. Kalau perkutut kalung tepuk bangkok apa bukan itu mas? Silangan. Oh, silangan. Harganya dikasih 300.000 nih ya. 300.000 untuk silangan ya, dari burung perkutut kalung tepuk seperti ini untuk posisi dan penampakan. Nah, ada juga yang dari perkutut cemani. Ini untuk perkutut cemani yang udah dewasa, harganya dikasih 200.000. Dan untuk yang albino lagi kurang sehat nih, untuk albino
biasanya 300 ya, nanti datang lagi nih untuk purple calvinonya. Nah untuk yang silver seperti ini harganya 300.000 untuk purple silver, ini juga tersedia nih untuk yang udah dewasa. Ada pasangan dari burung puter biasa yang udah siap ternak nih, udah ada telurnya ya, harganya dikasih 300.000 untuk satu pasang ini. Nah silakan dipantau nih untuk yang mau ternak-ternak, udah ada telurnya nih, lagi anggrem. Ini ada stok nih dari burung Ciung Wanara. Nah untuk posisinya ini yang tersedia ya dari Ciung Wanara, harga 150.000 dari Ciung Wanara semi puran. Nah silakan dipantau nih untuk yang lagi cari burung Ciung Wanara, untuk jantan dan betina merapatnya terjelas ya. Ada dari burung perkutut nih, perkutut lokal juga tersedia, harga dikasih 25.000. Nah silakan dipantau nih untuk yang lagi cari burung perkutut lokalnya. Ini stok tinggal 3 ekor ya dari burung ini, belum ada lagi soalnya nih. Mas Arif, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan saya selalu untuk Mas Arifnya nih. Oke. Untuk hias burungnya mudah-mudahan tambah laris manis. Amin. Oke, sahabat itu dulu nih yang bisa disimak dari kiosnya Mas Arif Budiman. Posisinya ada di lantai dasar untuk burung-burung yang rawatan, pilihan dan kacoran. Terima kasih untuk yang sudah menonton atau menyimak. Jangan lupa nih, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.